Oke, di video kali ini cara kita membuka hotspot ataupun berbagi hotspot di HP Realme ya teman-teman. Nah, untuk caranya itu sangat mudah. Di sini teman-teman buka saja pengaturan. Kemudian di sini teman-teman pergi ke bagian ini ya, koneksi dan berbagi. Nanti ada seperti ini ya, kita tekan ini hotspot pribadi ya, ini kita tekan. Nah, di sini kita aktifkan saja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman kita pergi ke bagian pengaturan hotspot ya. Nah, di sini kita pergi ke bagian kata sandi. Nah, di sini teman-teman masukkan kata sandi yang lebih mudah, misalnya seperti ini ya, atau teman-teman sesuaikan. Nah, kalau sudah jangan lupa tekan checklist di bagian atas. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuka hotspot dan mengatur kata sandinya. Jadi teman-teman, kalau ingin mengkoneksi hotspot ini di HP lain, jadi kata sandinya seperti ini ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau tidak kita gunakan, dimatikan saja. Atau cara cepatnya, kalian pergi ke bagian sini. Nah, di sini biasanya ada pintasannya. Nah, ini hotspot pribadi, tinggal kita buka saja. Kalau ini kan kita cuma cukup buka, kalau tadi kan kita bisa setting-settingnya. Jadi seperti ini ya guys ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya.